Penjualan emas di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sejak bulan Juli lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga emas rata-rata di Kota Tanjung Pinang sekitar Rp10.000 per gramnya. Turunnya emas pun tergantung beberapa faktor, yaitu kadar karatnya, perputaran dolar, dan lain-lainnya. Jono, pemilik toko emas Batang Kari, mengatakan kalau dihitung setelah hari raya bulan Juli lalu, harga emas tembus Rp590.000 per gramnya. Harga emas hari ini yang emas 24 573.000, sedangkan emas 23 490.000. Namun awal bulan Agustus emas menurun menjadi Rp560.000 per gramnya. Emas 24 karat seharga Rp573.000 per gramnya, emas 23 karat seharga Rp490.000 per gramnya, sedangkan emas 22 karat seharga Rp390.000 per gramnya. Menurut Yono, kenaikan emas adalah pengaruh emas itu sendiri yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan dolar, walaupun naiknya hanya Rp10.000. Dari Tanjung Pinang, Muhammad Holul melaporkan.